Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentu yang bersama saya. Jadi kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi dari CapCut ya. Nah, di sini kita akan membahas cara mengatasi untuk aplikasi CapCut yang mungkin nge-lag ya, ataupun template CapCut yang mungkin nge-lag ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa lemot ya ketika menggunakan aplikasi CapCut ini, ketika kita sudah menjadi kreator tentunya kita akan banyak editing ya. Kemudian tentunya ketika kita memiliki banyak ekspor untuk di CapCut ini, maka untuk aplikasinya biasanya akan lemot ataupun nge-lag ya. Nah, jadi tips yang pertama buat teman-teman semua agar untuk aplikasi dari CapCut-nya maupun template-nya tidak lemot, di sini teman-teman juga bisa langsung saja kita tekan saja di bagian aplikasinya. Kemudian kita klik di bagian info aplikasi. Jadi setelah seperti ini, teman-teman bisa cek saja di bagian penggunaan dan penyimpanan, tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, jadi untuk cache sendiri sudah mencapai sekitar 2,81 GB ya. Jadi di sini otomatis untuk CapCut kita akan merasa nge-lag. Nah, jadi di sini cache ini adalah sampah dari aplikasinya ya. Jadi tidak mempengaruhi ketika kita masuk, teman-teman tinggal klik saja di bagian hapus ya. Oke, jadi ini tips yang pertama agar untuk template kita maupun aplikasi CapCut kita tidak nge-lag ataupun tidak lemot ya. Tetapi jangan hapus di bagian hapus data ya. Nah, jadi untuk fitur dari hapus data ini otomatis kita harus masukkan ulang untuk akun kita lagi, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hapus cache saja. Kemudian jika masih lemot, teman-teman juga bisa langsung saja masuk di aplikasi dari CapCut-nya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika kita sudah menjadi kreator, tentu tetap akan mengalami nge-lag ataupun lemot ya ketika kita menggunakan aplikasi CapCut ini. Dan untuk tips yang kedua, teman-teman silahkan dihapus saja, kita tekan saja. Nah, di sini ada file-file yang sudah kita editing ya. Jadi teman-teman bisa dihapus saja di bagian sini. Jadi agar ketika kita menggunakan aplikasi CapCut tidak nge-lag. Jadi teman-teman untuk hasil editingnya bisa dikurangi. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini mencapai 101 template ya. Jadi teman-teman bisa dihapus saja agar untuk aplikasi dari CapCut-nya tidak nge-lag ya. Nah, kemudian teman-teman juga tips yang ketiga, teman-teman juga bisa hapus cache di dalam aplikasinya. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan di sebelah kanan atas. Kemudian di sini ada cache ya. Jadi di sini ada cache juga, yang mana di sini mencapai 171,80 MB ya. Jadi kita hapus saja. Nah, ini juga tidak mempengaruhi untuk file-file kita untuk di aplikasi CapCut ya. Jadi di sini hanya sampahnya saja, tinggal kita klik saja di bagian hapus seperti ini. Oke, jadi trik ini agar ketika kita menggunakan aplikasi CapCut ataupun template kita tidak nge-lag dan tidak lemot ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi template yang nge-lag ataupun lemot ya. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.